Selamat pagi. Jumpa lagi drama Cuplis Rona News. Sudahkah Anda warga pagi ini? Belum. Belum kan? Sudah? Sudah. Berbahagialah setiap pagi sebelum mengawali kegiatan, entah itu bekerja ataupun tidak. Justru yang tidak bekerja punya banyak waktu, harusnya selalu olahraga. Emak udah mari keringet, udah kering, kotor semua, kena rumput. Tadi udah gulung koming di sini, udah gulung koming di rumputan, jongkir-jongkir, kayak biasanya. Sekarang, emak memenuhi permintaan dari kawan-kawan, di mana kawan-kawan mengalami rasa sakit pinggang. Sakit pinggang nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat, jamu, tapi juga nggak hilang-hilang. Dan sakitnya itu bisa sampai membuat pahanya terasa letih sampai ke betis. Jadi dari pinggang ke bawah, itu sangat mudah sekali capek atau letih atau lemes. Emak akan kasih, ya, bagaimana caranya. Orang badannya sakit semua, itu tandanya urat-uratnya kaku. Dimana urat-urat kaku itu seharusnya dilemaskan dengan cara olahraga. Jadi kalau hanya untuk minum obat, minum jamu, mungkin bisa hilang. Tapi cuma sebentar. Setelah itu apa yang terjadi? Capek lagi. Akhirnya apa? Langganan. Minggu sekali, dua minggu sekali, atau tiga hari sekali minum jamu. Selama enggak melakukan olahraga, akan seperti terus menerus. Karena yang tubuh butuhkan itu adalah pelenturan. Pelenturan urat-uratnya supaya enggak sakit. Makasih ya, bagaimana caranya supaya sini. Nah, ini kalau nanti bagian lututnya, karena ini mainnya di lantai, harus di lantai. Kalau terasa sekiranya lututnya sakit, dikasih bantal bagian lututnya atau dikasih celemean ya. Posisinya ya, lalu kakinya diluruskan, ya lurus. Ah, rasanya akan sakit, ya. Seperti ini dulu, bentar. Lurus ya kakinya ya. Lakukan seperti ini dulu. Lalu taruh pahanya sebatas paha ya. Kepalanya mendongak ke atas.
lalu diangkat pahanya. Nah, kok seperti ini? Ya. Seperti ini. Tahan. Tahan sementara. Turun lagi. Angkat lagi. Angkat lagi seperti ini. Turunkan lagi. Ya. Turun lagi. Lihat ya, bungkukan badan. Jadi posisinya ditekok, kakinya ditekok ya, ditekok. Seperti ini, ya. Diluruskan tangannya. Posisinya. Kalau tidak terbiasa, di sini di bagian belakang itu memang kaku. Mungkin nggak bisa ya, tapi pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Karena ini urat-uratnya perlu dilemaskan bagian pinggang. Ya, jadi pinggangnya agak ditekuk. Seperti tadi, pertama ya. Saya ulangi lagi ya, posisinya kakinya, ya, kakinya seperti ini, kedua diturunkan, kepala mendungak ke atas, tarik nafas. Posisi seperti ini, tahan lagi, di tangan akan capek, seperti ini, setelah itu diturunkan lagi, sebatas pinggang, sebatas paha, lalu badannya mendongak ke atas. Lalu ditarik kakinya, ya, tarik. Diduduki seimbang, diduduki lalu tangan ke depan sentuh lantai, lakukan gerakan ini nah gerakan itu tadi fungsinya supaya ini umpama paha
Karena tema. Umpama ini paha. Jadi pahanya itu seperti ditarik seperti ini. Didegek nih ya. Sebagian paha ditarik, yang bagian bawah ditarik. Ya, terus bagian punggung itu didegek nih sini. Seperti itu. Lakukan itu sesukanya. Untuk pertama itu 5 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Lalu kalau sudah terbiasa nanti bisa berkali-kali. Itu fungsinya supaya urat-urat kita yang bagian punggung itu lemas. Bagian kaki juga lemas. Ya, bagian paha, bagian betis bisa lemas. Itu manfaatnya sangat banyak. Karena juga bisa menguatkan bagian lengan. Karena posisinya kan tidurnya seperti ini. Ya, menahan tubuh kan. Menahan tubuh. Itu di sini akan capek. Di tangan sini akan capek. Di sini akan capek. Kakinya bisa kram untuk ya, bagi yang pertama mau lakukannya. Karena bisa kram kenapa? Karena uratnya sangat kaku sekali. Kalau uratnya kaku sekali itu digerakkan sangat sakit. Jadi harus pelan-pelan. Pasti nanti akan meringis-meringis. Pasti akan meringis-meringis. Mak minum dulu air kurma. Semoga saja video ini bermanfaat. Jadi tadi ya, kawan-kawan ingat-ingat ya. Pertama gerakannya adalah kita tengkurap. Posisinya tangannya di depan ya. Tengkurap, tangan di depan. Nah, setelah itu kakinya diluruskan menginjak ke bumi ya. Menginjak ke bumi. Lalu ditaruh pelan-pelan. Dengan posisi badan diangkat ke depan. Mendongak. Mendongak, setelah itu diturunkan, kaki diangkat, amit, glegeng. Setelah kaki diangkat, diturunkan lagi, badannya mendongak lagi, diturunkan lagi. Jadi posisinya tadi seperti ini ya, seperti ini, tadi seperti ini. Itu untuk melemaskan tulang-tulang belakang kita, urat-urat di punggung kita. Juga untuk sebagian paha belakang, itu akan seperti ditarik-tarik. Seperti akan dingak, ngak, ngak. Lakukan berulang-ulang. Kalau nanti sudah terbiasa, bisa melakukannya lebih dari 20 kali. Itu akan bagus. Oke, saya rasa video Mak sampai di sini. Kalau suka silahkan di like, di komen, di subscribe, and di share. Sampai jumpa lagi di next video. Mak kotor sekali. Udah sangat kotor. Sampai jumpa lagi di next video. Hai.